Halo guys, jadi aku sekarang lagi ada di Bali. Terus aku ngapain ada di Bali? Aku lagi mau syuting gitu. Syuting adalah series rahasia. Dan ini harus tertunda karena sedang PPKM. Terus jadinya aku sehari-harinya ketika lagi di hotel ini, aku di karantina dengan protokol kesehatan yang sangat baik dan benar. Agak ngebosenin sih, cuman kayak buat kesehatan sendiri, buat kebaikan sendiri, ya udah akhirnya aku di hotel aja. Terus habis itu aku habis ini pengen ke bawah nyamperin temen-temen. Kalian pasti pengen lihat kan cast-castnya siapa aja di series ini. Terus habis itu ngapain aja? Ya aku sih sambil nyambi kerjaan gitu, aku sambil photoshoot. Tapi ayo coba kita lihat ke bawah. Halo guys, balik lagi di Evlog. Jadi aku hari ini lagi pagi-pagi lagi menghirup udara pagi di Bali. Terus aku lagi pengen ngapain ya? Aku selain nyantai-nyantai kayak gini sih, aku pengen baca skrip. Mau lihat gak skrip aku? Kayak gini skrip aku. Kelihatan gak? Ada tulisannya AG, Anya Geraldine. Ini adalah skrip dari episode 1 sampai episode 12. Terus habis itu paling habisnya aku mau breakfast, habis itu aku mau siap-siap, terus aku mau mengerjakan beberapa hal. Mungkin nanti aku siang-siang bisa berenang, terus habis itu sore bisa makan, habis itu bisa streaming film atau main game, ikutin terus. Total scene aku gila banyak banget. Ada 156 scene. Ini per episode nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Gila. Gila. Selesai kapan nih guys? Semoga aja nanti pas udah keluar hasilnya kalian bisa suka. Nah, by the way, kalau kalian belum tahu aku syuting apa, aku itu syuting namanya Pretty Little Liars. Tapi ini yang season 2. Kalau season 1 nya udah, dan kalian bisa nonton streaming. Streaming tuh ya, bisa streaming nonton di sini. Tapi kalau streaming gitu harusnya kalian memakai provider yang lancar, yang gokil abis cepetnya, jadi streamingnya enak, nggak macet-macet. Apa itu namanya smart provider? Smartfren sih, kalau aku biasanya pakai Smartfren. Wow. Hai, jadi aku udah selesai tadi baca-baca script, terus habis itu itulah nyata-nyata, aku pengen streaming film. Aku kemarin lagi nonton film bagus banget nih, judulnya The Holiday, yang main Cameron Diaz, Jude Law, terus habis itu Kate Winslet. Belum selesai, aku mau lanjutin. Yeah, I guess since I am getting weak. Tuh kan cepet banget kan filmnya streamingnya nih, karena aku pakai smartphone guys. Smartfren Gokil Max, jadi cepet banget karena jaringannya 100% 4G. Terus, aku nggak khawatir sama kuota karena kuotanya besar banget, 36GB. Ada 12GB kuota nasional dan 24GB kuota lokal yang bisa digunakan 24 jam di semua aplikasi selama 30 hari. Ditambah, ada ekstra kuota 70GB dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Oke guys, jadi ini aku tadi udah turun ke bawah, habis foto, kayak foto buat camping gitu. Terus kita ketemu sama pemain yang lain. Ini namanya Caitlin. Caitlin who? Peter Halderman. Caitlin Halderman. Nah, dia itu main jadi Emma. Kalau aku jadi Hana. Emma dan Hana, red dress, black dress. Iya. Kamu kayak gini, terus bikin kayak gini ya? Iya, yeah, kamu juga ya? Iya. Bandel banget. Dia sama-sama pakai backless. Terus aku sekarang pengen foto sama Emma. Iya. Nanti aku kenalin yang lain lagi ya kalau misalnya pada turun. Kalau tadi bisa ada berdua. Aku gara-gara dari tadi aku mereka udah pada naik lagi mandi. Udah aja. Ih, aku tungguin di sana 3 jam. No, it's not 3 hours. Sudutin aja. Oh, you're not wearing backless. Iya, you have backless. Ada di atas nanti kan. Nanti kita meeting kayak gini yuk. Enggak lagi? Ya udah dong. Like right now. Now please.
Oh iya, ini kenalin yang ini pemain yang selanjutnya. Ini adalah Sabrina. Nama aslinya siapa? Valerie. Anak yang artis, guys. Hai, kenalin, nama gue Ibe Geraldine. Jadi tugas gue adalah mau foto konten dulu yang jadi Hana sama Emma. Jadi gue mau foto dulu, ikutin kegiatan saya selama break shooting. Nih. Kok ngegas sih? Tunggu bentar ya, guys. Jadi hari ini gue moto-motoin bidadari dari surga. Jadi saya tuh lagi motoin Little Liar. Iya, sampai jatuh lagi, pantat gue udah offside. Mau lihat, ini aku nggak tengok. Jangan kata-kata lah itu. Kemana ini? Sumpah sih, buang ya. Jadi ini ya. Duduk gitu dong, boleh gak? Duduk aja, yang kalian nyaman gimana? Yaudah, coba duduk, mungkin kita bisa lihat. Kayak ngobrol gitu juga gak apa-apa. Tapi sama kan juga sih. Sama dulu gitu, kayak lagi nih. Bagus banget itu. Yuk, lagi. Lu munduran. Jadi, itu yang di belakang gue. Dia sebagai Kevin. Dia teman tarungku main game di lokasi syuting, tapi gua kalah mulu. Eh, hai. Iya, mana kita? Udah mau meetingnya? Iya. Yuk, meeting yuk.
Hi guys, jadi ini sudah malam dan aku habis packing. Kalau bisa lihat barang-barang aku di belakang, karena aku besok akan balik ke Jakarta. Kenapa balik ke Jakarta? Karena ini kondisinya lagi PPKM, jadi memang tidak bisa syuting. Jadi aku harus balik dulu ke Jakarta. Baru ntar kalau misalnya semuanya udah selesai, aku bakal balik lagi ke Bali dan bakal syuting lagi. Nah, biasanya kalau sebelum tidur aku itu suka video call ya guys sama seseorang yang ada di Jakarta tentunya, karena saya tidak satu lapangan pekerjaan dengan si doinya saya. Jadi biasanya video call sebelum tidur. Nah, terus biasanya aku video call-nya itu selalu pakai nih, smartphone, bisa baca kan? Kenapa pakai smartphone? Karena kalau misalnya pakai wifi hotel itu karena dia wifi-nya itu kayak sharing gitu sama orang-orang. Tapi sebenarnya ini wifi-nya tuh works, cuman aku lebih prefer pakai provider smartphone karena dia itu lebih kenceng. Jadi kalau misalnya video call nanti enggak kadet-kadet kayak gitu. Jadi ya udah, aku habis ini paling mau beres-beresin muka dulu apa segala macam karena tadi habis makeup. Terus habis itu udah deh, ntar sebelum video call, sebelum bobo video call, habis itu besok aku pagi berangkat ke Jakarta. Thank you for watching semuanya. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya.